kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Ada game baru nih yang judulnya Stray. Dan buat kalian semua yang lagi mencari game yang tenang, ada puzzle-nya, exploration, dan juga ada hubungannya dengan kucing, teman-teman, mungkin saja kalian akan cocok nontonin gameplay Meow Awu bermain game Stray yang satu ini. Dan jalan cerita sinopsisnya sendiri itu tentang seekor kucing yang terpisahkan dari keluarganya dia, dan dia tersesat di suatu kota, dan kita harus mengungkap misteri di kota tersebut sambil bagaimanakah caranya kita pulang lagi ke keluarga kita. Dan kalau misalnya kalian sudah siap, langsung saja kita akan memulai gameplay Stray yang satu ini. By the way teman-teman, di settingan ini sebenarnya ada yang pengen gue rubah, yaitu motion blur. Tetapi kita coba aja terlebih dahulu. Kalau ini buat gue agak sedikit pusing, maka motion blurnya akan gue offin aja ya teman-teman. Dan yuk langsung saja kita akan memulai gameplay Stray yang satu ini. Let's go. Oh ya, by the way teman-teman, ini gue mainnya di PlayStation 5 ya. Soalnya di Steam itu keluarnya besok, di PlayStation lebih duluan. Oke, buat kalian yang lagi nunggu ya kan, di Steam itu keluarnya besok guys. Jadi ditunggu saja untuk esok hari. Tetapi ini gue lagi main di PlayStation 5. Mantap. Karena di PlayStation 5 itu gue kan langganan PlayStation Plus-nya teman-teman. Nah, gamenya gratis juga di PlayStation Plus. Jadi ya, lumayan lah. Hemat, hemat. Widih! Udah lama banget guys, kita tidak bermain game yang berhubungan dengan kucing ya. Kucing oranye. Widih. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kucing yang lagi berteduh. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, kucing itu tidak suka dengan air. Mereka tidak suka basah. Halo. Oh, ini apa? Segerombolan kucing ya? Coba gua keliling-keliling terlebih dahulu kali ya, teman-teman. Mulai dari paling belakang. Ah, kucingnya lucu kali jalannya. Oke, sebentar. Ayo, siapa yang miara kucing di rumah? Ayo, sayangnya Meow Awu tidak piara kucing di rumah ya, padahal nama YouTube channelnya Meow Awu sendiri kan Meow dan juga Awu, yaitu kucing dan juga anjing. Tetapi ya gitu deh. Karena gue sudah punya doggy teman-teman, alias anjing di rumah. Jadi ya gue agak takut untuk piara kucing, takutnya berantem. Oke, coba gue segitiga terlebih dahulu. Meong. Ekornya dimainin gak tuh? Kebiasaan ya kucing ya teman-teman. Nah lo, dimarahin gak nih? Nah lo. Dijilat-jilat. Oke. Gue kirain bakal berantem atau dimarahin, ternyata tidak ya. Oh ini nih, berantem tuh. Ini bukan berantem sih, bermain mereka ya. Mereka lagi bermain. Oh. Terus ada satu lagi nih teman-teman. Dielus-elus badannya ke gue. Kebiasaannya kucing ya. Meow. Nah ini nih, dielus-elus. Oh, lucu banget. Tidak. Meow. Kok kalian ngumpul di sini sih? Kalian gak mau keluar? Oh, mereka semua tidur. Aku bisa tidur tidak? Aku tidak bisa. Oh, bisa. Kita segitiga yuk. Tidur terlebih dahulu bareng mereka ya. Selamat tidur, guys. Mereka tidur beralaskan kardus ya. Aduh, hujan sih. Kalau gak hujan, kita bisa explore lebih banyak lagi. Terus, apa yang akan terjadi nih? Sepertinya tidak ada dialog ya. Karena ini kan kucing, guys. Dialognya cuma meow. Grafiknya surprisingly cukup baik, bagus ya. Widih, kupu-kupunya, bulu kucingnya masih agak kasar sih. Ya kita lihat detail matanya ya, bagus nggak nih? Kan kucing tuh identik dengan mata yang tajam. Hei bangun, kalian semua bangun, hujannya sudah berhenti. Ayo kita lanjutkan petualangan kita. Widih. Tunggu, emaknya yang mana, bapaknya yang mana, atau semuanya ini satu umur ya? Kan biasanya kalau kucing melahirkan kan langsung banyak tuh anaknya, guys. Inside the wall. Kita lagi berada di dalam dinding. Apakah ini Attack on Titan? Meow, terlalu jauh imajinasinya. Oh ya, maaf. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sekitarnya itu cuma ada pipa-pipa dan juga ada tanaman-tanaman yang sudah menjalar ke sana ke sini ya.
Sepertinya tempat ini sudah ditinggalkan lama banget. Ayo, mereka berempat mau eksplorasi di mana nih? Kok cuma bertiga? Satuin lagi kemana? Tadi bukannya ada empat ya? Masing-masing kardus satu kan? Iya. Guys. Oh, di belakang, Ding. Hehe, kamu sembunyi kemana? Wah, aku menjadi kucing oranye, guys. Itu kucing hitam. Ini belang nih, putih oranye. Yang satu lagi kemana lagi? Oh, itu juga putih oranye. Mahalan mana ya kira-kira ya teman-teman? Apakah kucing yang full oranye begini atau yang belang-belang? Kayaknya mahalan yang yang ini ya, yang kalau satu warna ya teman-teman. Ini X apa nih X? X? Oh, supaya dia lompat, pencet X. Oke. Sebentar ya guys. Gua masih kepo nih dengan dunianya, jadi gua pengen eksplorasi dulu. Oh, ini bisa X juga. Ah, I see. Gua bisa ke sini. Ah. Jatuh? Enggak. Jangan jatuh dong. Kamu menyiksa kucingnya dong, miau auk. Ayo dong. Kita harus pura-pura menjadi kucing. Kucing oranye. Bisa ke atas? Biasanya kan kucing kalau lompat, teman-teman, jauh banget tuh. Keren banget kalau misalnya kucing suka lompat tuh. Dan juga kucing itu terkenal dengan nyawanya yang banyak ya. Meow. 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 Ah, gamenya lucu banget. Woi, kalau lagi marah ya. Aduh, muncrat lagi. Sorry guys. Yuk ke atas. Terus gua harus ke mana ini? Kita ke mana? Kita jalan-jalan saja. Baiklah kalau begitu. Sepertinya ini adalah eksplorasinya ya. Ah, I see. Tapi di kanan di kiri tuh kayak cuma ada tembok dan juga pipa gitu loh. Saya harus kemana? Kucingnya bisa lari nggak? Nggak bisa. Apa ini? Segitiga. Oh, dia minum. Siap. Nah, di tempat kayak begini kucingnya makan apa ya, guys? Iya juga. Heh, kucing oranye. Jangan terlalu banyak kamu minum. Nanti kamu pipis sembarangan. Ayo, udah. Cukup. Mereka makan apa ya guys? Kalau di kayak begini ya. Dan juga kalau misalnya kalian pikir-pikir ya, kan judulnya adalah stray. Stray itu berkeliling atau enggak liar ya. Kalau misalnya bilangnya cat stray atau stray cat itu kan kucing liar. Meong. Kamu lagi ngapain, Meong? Oh, interaksi. Oh, saling jilat. Oh, enak tuh dijilatin tuh. Udah yuk, jalan lagi. Ada burung. Ternyata kita tidak sendirian, guys. Masih ada burung di sini. Oke, coba. Tak cek sini, sepertinya tidak ada apa-apa. Teman-temanku pada ke bawah. Ya sudah, aku ikutan deh sama teman-temanku. Kalian jangan tinggalin aku dong. Hey, mau kemana sih kita? Widih, enak banget. Gue juga mau dong. Menantang maut ya. Ini kucing tuh suka begini nih. Suka di atap, suka di tempat-tempat tinggi. Emang habitatnya sih. Hold X to jump chain. Oh, jadi kita tinggal hold X aja, guys. Ah, nanti dia akan lompat dengan sendirinya. I see. Oke, yuk turun yuk. Let's go. Kita kemana lagi nih? Kita apakah mau bertemu dengan ayah dan ibu? Mereka mau kemana nih? Hanya berkeliling-keliling saja mungkin ya, teman-teman. Oke. Biasanya yang paling depan, yang paling ini nih, yang paling tua nih. Bunga-bunganya juga keren banget tuh. Kalian lihat teman-teman. Wow, cukup unik sih ini game. Experience untuk menjadi kucing ya. Sepertinya kita akan masuk ke sebuah lorong. Lorong apakah ini? Mereka kemana itu? Weh. Kalian kemana? Oh, ngelewatin got. Waduh, ini tempatnya gede banget. Observe, L2. Oh, jadi kita bisa melihat teman-teman apa yang ada di sekitar kita ya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman saya. Kita akan coba kesini terlebih dahulu. Terus turun, yes. Nice sekali. Hati-hati, jangan jatuh. Nah, habis itu ngapain nih? Oh-oh. Ada cutscene nih guys. Oh, perasaan gue gak enak nih. Yah,
Ya, dia ragu-ragu. No! Ya, tidak! Kucing oren! Ya, ya. Gak ada yang bantuin. Ya, kucing orennya jatuh. Inilah sinopsisnya ya teman-teman. Dia terpisahkan oleh keluarganya dia. Tapi tenang, tenang, tenang. Gua percaya dia masih hidup. Karena nyawanya kucing itu ada banyak. Oh, dia sendirian. Oh, itu teman-teman kita. Itu saudara-saudara kita manggil. Oh, kasihan banget. Di headset gua mereka manggil-manggil, guys. Oh no, ini tinggi banget. Ah, ya kucingnya pincang. Nggak tega gua, guys. Tidak, kita harus kemana? Oh, kakinya kesakitan itu pasti. Oh, kucing. Oh, no, no, no. Ya, ya. Kesakitan dia, guys. Jadi dia duduk dulu mungkin ya. Oke, kita lihat nih. Selanjutnya apa yang akan terjadi nih. Buset, sampahnya banyak banget loh. Ada yang menyala. Ada yang menyala. Halo? Apa itu? Kok ada yang gerak-gerak? Kok ada yang gerak-gerak? Iya, apa itu? Apa itu, guys? Kayak ada bulet-bulet. Apa itu? Oke, kita lihat, guys. Apakah dia masih pincang? Oh, dijilat-jilat dulu. Apakah liurnya akan menyembuhkan dia? Iya, betul sekali. Sudah tidak pincang, guys. Aman ya. Aman, oke. Emang biasanya gitu sih. Cukup dengan istirahat, ya kan? Yang cukup, maka badan kita akan self-regeneration sendiri. Walaupun, ya, jangan dicontoh ya teman-teman. Ini kan kucing. Kucing kan punya nyawanya banyak. Jangan dicontoh. Miss Jam, gue dapet trofi dong. Plus, Dead City. Ulala. Kota kematian. Kota yang udah mati, Myok. Iya, iya. Apa itu? Bunyi apa itu? Itu apa sih? Kayak bulet-bulet tikus kah? Apakah itu tikus, teman-teman? Oke, coba gua ke atas. Halo? Ih, ada CCTV. Please! Meong dulu dong. Nah. Diginiin dong. Quick, quick, quick. Tuh. CCTV-nya ngerespon. Wow. Luar biasa. Oke, coba gua ke bawah. Ada collectible item nggak ya? I don't know. Oke, coba gua lurus aja terlebih dahulu. Di depan sana ada... Oh, itu. Tunggu dulu, itu bukan kayak tikus, guys. Oh, ini robot nih, kalian lihat tuh teman-teman. Ini bangkai robot. Kasian banget bangkai robot di sini. Terus saya harus kemana? Katanya disuruh ke kiri. Sebentar. Pintunya dikunci itu, nggak bisa gua masukin. Oh, ada CCTV lagi. Meow. Diangguk-anggukin nggak tuh? Uh-oh. Help. Help, ke sebelah kanan. Oke, ada petunjuk. Help. Yo, hati-hati yuk. Oke. Sip, bisa. Bisa dong. Sip. Terus, gua kesini. Nice. Mantap. Meow. Follow me. Kucing, follow me katanya. Baik. Kita kemana? Ke atas itu? Terus gua harus kemana? Ke atas lagi. Katanya disuruh follow me. What is this, my friend? Oh, ember. Buat apa nih ember? Drop. Oh, gua bisa drop ya. Tapi tunggu dulu. Coba gua maju. Ini kayaknya nggak bisa deh. Sini kah? Bisa. Bisa dibawa dong embernya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Apakah kita harus merusak fasilitas yang ada di sini, teman-teman? Ember ini kalau gue jatuhin kayaknya bakal meledak tuh. Kita coba lihat. Oh, enggak meledak ya. Cuma dia rusak. Berhenti.
Ulala. Oke, bisa gue jatuhin? Ini kerjaan kucing banget nih guys ya. Jatuhin barang. Ya ampun. Oke, lanjut lagi yuk. Masih ada beberapa barang yang bisa kita jatuhin. Kita jatuhin semuanya. Ini adalah habitatnya si kucing ya. Jadi nggak apa-apa, jatuhin semuanya. Gua nggak tahu siapa yang ada di bawah. Pokoknya kita jatuhin aja. Nice. Terus gua lompat kah? Oh iya dong, lompat guys. Tinggi loh itu. Tinggi loh itu guys. Terus gua harus ke atas kayaknya. Oke, ada suara radio, ada suara radio. Suara radio? Dari mana suara radio? Oke, coba jatuhin ini. Meong. Loh, kok nggak langsung jatuh? Jatuh? Boom. Oke, ada yang terbuka. Itu emang jalan kita kayaknya. Oke, sip. Follow me. Masih dong. Masih dikasih bantuan. Sebentar ya. Ini apa nih, segitiga? What is this? Oh. Ini apa? Garuk-garuk guys. Kalau dia ketemu karpet, dia suka garuk-garuk ya. Mungkin untuk najemin kukunya dia. Ah, I see. Oke, baiklah kalau begitu. Lucu sekali kamu, kucing. Bener-bener kita cosplay menjadi kucing ya. Kucing oran. Tinggalin jejak aja ya. Jadi tuh. Tuh ada jejaknya gua, di sini juga ada jejaknya gua. Sekarang kita ikutin aja tanda itunya. What is that? Oh, minum. Oke, boleh deh. Bocor ini guys, bocor gentengnya, bocor. Udah kucing. Kita kemana nih guys? Coba ke sini. Ke situ kah? Iya dong. Ih lucu banget. Dia masuk ke dalam ember. Oke, sip. Terus kita kemana lagi nih guys? Gimana guys? Oh, itu apa? Menurut kalian motion blurnya mau dipakai nggak guys? Coba ya, gua cobain kalau misalnya motion blurnya di turn off. What is the difference? Salah. Kenapa gua no? Yes. Nah, itu dia. Well, gua nggak tahu siapa bedanya untuk sekarang ya teman-teman. Tapi ya mungkin nanti kali. Gak apa-apa. Gua pakai no aja terlebih dahulu. Untuk atas. Mereka semua. Mereka semua kayak nyerang robot ini, guys. Kalau gua dijauhin, kalau robot kayak dideketin gitu loh. Halo. Hai. Apakah kamu bersahabat? Yah. Baru juga disentuh, bukan gue. Bukan gue yang bikin dia meninggoy. Ya, robotnya meninggoy. Kayaknya gue harus ke situ deh. Yap, kanan kiri kosong. Jadi saya akan naik ke atas. Terus naik lagi. Sip. Ya, robotnya meninggoy, guys. Kasian. Oh. Itu makhluk apa ya? Nyebelin banget tuh makhluk. Udah kecil-kecil, matanya menyala. Oh. Nggak salah lihat tuh gua tuh. Banyak banget. Oh. Ih, apa itu? Kayak larva loh. Kayak larva, guys. Marah dia. Oh. Lari. Gua harus lari, guys. Now. Ini mereka kayak parasit, guys. Jangan sampai dikena. Mereka ini kayak parasit. Wah. Ayo tunjukkan kelincahanmu, kucing. Kucing oren. Let's go. Lari terus, kucing. Oh no. Kulit. Oh, itu kan bener kan? Kalau mereka kena ke badan gua, mereka akan kayak ngisep gitu loh, guys. Dan gua akan menjadi lambat. Jangan sampai kena. Sabar. Aduh. No. Ayo kucing, selamatkan dirimu. Terlalu banyak. Now. Aduh. Itu apa? Nyebelin banget.
No. Hampir aja meninggoy. Hampir aja gue meninggoy. Oke. Gue harus gimana nih? Lompat. Sip. Oh, selamat ya teman-teman. Itu makhluk apa teman-teman? Wow. Follow me. Oke. Dia ngerespon loh. Setiap kali gue meow, dia kayak ngerespon gitu loh guys. Oke, ke atas ini. LED ramen. And then? Where we go? Hello? Kayaknya ke atas itu deh. Oke, coba gue kesini dulu. Baru kesini. Bisa? Yes, of course. Terus kesitu nggak ada apa-apa. Jadi otomatis kayaknya gue harus turun ke bawah. Aha. Oh iya, turun ke bawah lagi tuh. Sip. Aduh. Sini kah? Yes. Set. Harus bener-bener pinter ya guys. Pinter ngelihat tempatnya nih. Sip. Sini. Nice. Sekarang kita harus ke atas. Disuruh ke atas guys. Ngikutin LED-nya. Coba, bentar. Sebelum gua ke situ, di sini ada apa nih? Ada collectible item enggak ya, guys? Gua takutnya gua udah ninggalin beberapa collectible item nih. Udah, enggak apa-apa. Yuk. Kita lanjutkan lagi. Disuruh ke kanan. Coba deh ikutin. Oke. Halo CCTV. Angguk. Nih. Kita kemana? Oh, di atas sana. Ke atas guys. Sip. Ayo, maju. Kok gak bisa guys? Oh, turun. Pencet X. Rumahnya siapa ini? Ini bukan rumah nih, masih gang. Aduh, disuruh kemana itu? Muter ke kiri. Naik ke atas kah? Wah ini nih. Ini nih, udah lumayan nih puzzle-nya nih. Oh no. Saya harus kemana nih teman-teman? Oh no. Meow. Meow. Ada lampu. Kita naik ke atas lampu kah? Kan bisa naik ke atas lampu. Gak bisa naik ke atas lampu guys. Sebentar. Coto mate kuda say. Kayaknya gua harus ke situ. Dari sini kah? Enggak loh. Satu-satunya yang bisa kita panjat cuma ini doang. Oh no. Apakah Meow Auk terjebak di sini? Sebentar. Kayaknya enggak kesini deh. Coba dulu ya. What is that? Oh ada tanggalnya. Bentar gue cek dulu. Oktober 11. Guys ada tanggalnya. Ini bahasa apa ya? Enggak, cuma di situ doang, Meow Auk. Iya nih. Kita harus kemana nih? Kayaknya kita disuruh lompat ke situ. Sebentar. Ada tempat lain enggak selain di sini untuk gua lompat? Enggak ada loh, guys. Di sini juga gua enggak bisa lompat. Satu-satunya yang bisa gua lompatin sini doang. Habis itu gua harus apain? Oh, kalau nggak gini. Oh, dipindahin dulu, Meow Auk. Oke, ya ampun, ribet juga ya. Puzzle-nya ke upgrade ini, guys. Nah, udah bisa nih. Nah, mantep. Berarti kita nggak kesana dong. Iya, nggak kesana, Meow. Coba deh kesini. Astaga. Lumayan puzzle-nya. Lumayan. Harus berlogika dikit ya. Gue harus ke bawah kah? Meong? Push meong? Gue harus ke bawah kah? Kayaknya gue harus ke bawah deh guys. Oke. Meong. Sebentar. Oke, kita tinggal ke depan aja nih. Hati-hati! Wah! Aduh, gue kirain bakal kedua kalinya dia jatuh. Alam.
Alamak, bikin kaget aja kamu kucing, kucing. Oke, kita disuruh ke bawah. Atau disuruh lewat sini. Mungkin disuruh lewat sini. Terus, aha, awas kesetrum. Meninggoy kamu ya. Kalau kesetrum, kucing. Si kucing oren. Ke seberang kah? Gak bisa ke seberang kita, guys. Jadi, ah, itu ada plank. Oke, naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Yes. Yuk, dorong yuk. Meow. Nice. Jatuhin. Sip. Nah, aman. Let's go. Tinggal muter-muter dikit. Sip. Nice. Kemana lagi? Kucing. Aku harus kemana lagi nih? Oh, disuruh ke situ, guys. Oke. Terus lompat ke situ. Lompat ke sini. Oh, ada jalannya nih. Oke, sip. Biar aman, teman-teman. Kayaknya gua harus ke situ tuh. Nah, apakah betul saya ke sini, teman-teman? Sepertinya. Ini kayak apartemen ya. Tapi kalau gue lihat ya teman-teman, di sekitar sini tuh sama sekali tidak ada manusianya. Yang gue lihat cuma robot dan juga larva ya. Mungkin gue bilangnya itu larva. Oke. Apakah populasi manusia sudah tamat di sini, guys? Sampai-sampai benar-benar tidak ada manusia sama sekali. Tapi buat apa ada apartemen di sini kalau bukan tempat tinggal manusia? Waduh, jatuh nggak tuh? Nah lo, sekarang gue harus ngapain? It's itu ada LED, gue bisa lewat sini. Oh bisa. Hey guys, interesting. Sekarang saya kemana? What is that? Coba interaksi dulu. Semacam soket power. Kalau kita tarik, mati deh. Iya nih, soket power betul. Ya udah, gue ke atas sini. Terus ke bawah. Sip. The flat. The flat itu tempat tinggal. Tempat tinggal yang kecil ya kalau gak salah ya. Flat. Apartemen lah. Ya, dulu gua pernah tinggal di apartemen sih temen-temen. Itu ruangannya cuma 29 meter persegi. Kecil. Dua kamar. Keluar dari kamar langsung dapur dan juga ruang tamu. Ya lumayan lah. Masih bisa bersyukur lah temen-temen ya. Bisa tinggal di apartemen yang cukup nyaman waktu itu. Eits, saya melihat ada sesuatu yang tinggi. Wow. Ada radio, guys, di atas sana. Copyright gak ya? Oh, bisa kita matiin radionya. Pinter juga kucingnya. Oke, kita tinggalkan jejak kaki kita di sini. Let's go! Sudah. Cukup. Terus kalau misalnya kalian lihat nih, ada hard disk dong. Ini komponen-komponen PC nih. Ada hard disk, ada buku-bukuan. Nah, bukunya jatuh kan? Kerjaan siapa, ayo? Kerjaan si kucing lah. Oke, sebentar. Gua cek lagi, teman-teman. Need help. Oh, kenapa? Kasih tahu dong, kenapa need help? Hah? What do you mean, my friend? Oh, oke. Okay. Need help. Uset. Udah kayak IT aja kamu. Oke. Okay. Data corrupted, need help. Gue jalan-jalan aja dah. Kayak dia ngerti aja. Body required for download. Body required. Badan. Oke. Okay. Tuh, gue tulis lagi tuh. Enter the door, turn on, find a body. Oke. Okay. Ya bisa aja kita komunikasi ya. Sip. Pintunya di mana by the way? Halo? Di sini kah pintunya? Maybe yes, maybe no. Aduh, ditutup gak tuh? Pandangan gue kehalang. Terus gue harus ngapain ini? X. What is that? Itu apa guys? Dan kita harus ngapain? Oh, ini kita harus nyari soket ini guys. Ini, ada satu soket. Terus kita taruh sini kah? Yap, coba taruh dulu. Nyala satu. Soket. Nah tuh, ada di atas satu. Di mana lagi? Kita cek dulu ya. Nah, itu ada satu. Satu lagi. Nah, sip. Dapet. Udah, pas.
Ya, monitornya mati, guys. Sip. Terus gimana caranya gua ke atas? Sip. Ya, hampir aja jatuh. Yuk, turun. Mantap. Ini teknologinya menurut gua kayak tahun 80-an loh, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri itu kan banyak monitor tabung. Dan monitor tabung ini memang populer di tahun 80-an dan juga 90-an. Sedangkan alat-alat yang ada di depan gua ini nih, itu semuanya kayak digital. Apa? Analog. Masih analog semuanya lah. Nggak benar-benar digital banget gitu loh. Jadi banyak kan masih manual. Bisa kita ketik-ketik? Oh, nggak bisa diketik-ketik. Gua kirain bisa diketik-ketik. Satu lagi ada di situ. Oke. Naik ke atas. Sip. Nah. Mantap. Dah, sisa satu lagi nih. Nyala nggak? Ih, ada kucing. Ada kucing begini pemanggil. Ada ruangan rahasia ternyata yang terbuka. Tuh guys, ada kucing. Kucing pemanggil. What is that? Kok lucu bentuknya? Tuh kalian lihat tuh. Gambarnya lucu kali. Terus ada robot lagi di depan sana. Sebentar ya teman-teman. Hey robot. Robot. Atas lagi. Waduh. Sorry ngerusak. What is this? Ini apa lagi nih? Drone companion. Ada yang jatuh satu. Apa itu? Ini apa nih teman-teman? Sebentar, gue drop terlebih dahulu. Ini ada tulisan, bisa gue baca? Nggak bisa. Drone companion. Ini kah? Terus gue harus apain ini? Sebentar teman-teman. Ini gue harus apain ini? Nggak ada petunjuknya apa ya? Ini kepalanya dia, kasihan banget nih, udah hancur nih. Ini jadi habis kita mengambil drone yang ada di atas ini, gua harus ngapain? Coba kita cek terlebih dahulu. Tuh ada tanda panahnya guys, ada tanda panahnya. Siap. Taruh sini. Uploading. Uploading apa tuh? Uploading data kayaknya. Hello. Are you friendly? B12. Oh, dia jatuh. Ya, jatuh. Drone companion-nya kayak udah jadul banget gitu loh. Udah lama. Aku di sini. Hey. Hello. Iseng buat iseng nih kucing. Masih hidup. Masih hidup. What are you doing? It worked. I'm free. Thank you. Huh? You're free? I can't believe this camera. A cat in the dead city? I can't remember my name. It seems my memory corrupted. Jadi memorinya dia sudah rusak dan dia tidak bisa mengingat namanya dia. Aku sudah terjebak di elektronik ini, elektronik network ini lama sekali. Aku tahu. Aku bekerja untuk saintifik gitulah. Who live here? Jadi dia ilmuwan yang tinggal di sini. Jadi untuk sekarang kamu bisa panggil aku B12. That's what say in my exterior. Jadi itu yang tertulis di kepalanya dia. Okay, B12 siap. Jadi berbahaya sekali di Dead City ini. Tetapi sepertinya kamu bisa menghandle itu semua dengan diri kamu sendiri. Ayo kita keluar dari sini. Ikutin aku. Okay. Not alone dapat tropinya. Aku tidak sendirian. That key unlock the door, remember that much. Okay, jadi kita harus mengambil kunci maybe. Let me get that for you. Oh, itu tuh di atas tuh guys. Bisa diambil? Yang mana kuncinya? That key. Oh, wow. Very good. Battery low already. Come over here. Jadi baterainya dia udah habis. Udah mau habis maksudnya. Katanya disuruh ngapain ini? You are going have to push this. Jadi kita harus pencet ini katanya teman-teman.
Oh, bukan pencet. Put. Aduh. Loh. Tiba-tiba. Loh. Ngapain dia masuk ke situ? B12. Hah? What is this? Oh! B12-nya di dalam, guys. Lucu banget. Ya ampun. Terus, kucingnya ngapain lagi? Berjalannya kayak begitu tuh. Kucing. Oh, okay. This backpack was designed for small quadruplets like you. Oh, jadi emang tas backpack ini didesain kucing kayak gue lah. Apakah nyaman? Apakah tidak nyaman untuk kamu? Dia bilang, iya. Jangan khawatir, kamu lama-lama juga terbiasa. I have digitalized the key and store it in the backpack. Jadi dia udah membuat digital kuncinya dan dia taruh di backpack kita. What? What? Ada inventory dong, guys. Luar biasa sekali. Ada memory juga, guys. Wow. What is this? Wah, ini game sih bener-bener ya. Easy. Jadi kalau kamu tertarik dengan beberapa objek, kamu cuma cukup liatin ke aku. Atau enggak, kalau if we come across anyway, oh ya. Yeah. Or to others, atau enggak ke orang lain. Now, let's get out of this flat. Tuh, nih emang Meowok seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh bacanya kecepetan jadi ke-skip. Jalan keluarnya bukan di sini ya? Open. Bisa, select, yes. Wow, ternyata memang bisa teman-teman. Torchlight. Ternyata dia punya torchlight. Mantap sekali. What is this, my friend? Wah, ada piano. Main piano gak sih? Hihi. Dering, dering. Wis. Kucing pertama yang main piano di dunia ini adalah kucing oren. Oke, ada apa ini di sini? Ada kode. Wow, kode buat apa ini teman-teman? 3, 7, 4, 8. Baiklah kalau begitu, jamnya sampai 16. Gue baru sadar loh. Di dunia kita kan sampai 12, ini sampai 16, guys. 3, 7, 4, 8. Nah, apakah kodenya bisa kita masukkan di situ? 3, 7, 4, 8. 3, 7, 4, 8. Ulala, ternyata benar. By the way, gue keluar terlebih dahulu dan apa kita akan mengakhiri episode Game Stray sampai di sini terlebih dahulu atau kita lanjutkan sedikit lagi, guys? Boleh deh, sedikit lagi deh. Wow, look at this place. Kenapa, Mang? The elevator in the distance, that important, I think. I know we need to go up. Okay. Go up? Itu bukannya go down. Ya udah, mau tidak mau teman-teman kita akan ngikutin kayaknya berseluncur di sini. Bisa kayak zipline. Widih, wow. Kalian lihat tuh teman-teman di bawah. Itu apaan? Kok kayak alien sih? Tuh, kalian lihat teman-teman, jangan bilang larva yang tadi itu yang menyebabkan ini. Waduh. Oh, mungkin aja dunia Stray-nya ini teman-teman itu diserang penyakit atau diserang alien kali ya teman-teman. Jadi ada larva-larva tersebut yang menyebabkan makhluk hidup di sekitarnya meninggoy. Dan kalau misalnya kalian dengerin tadi si robot yang ngomong, si robotnya bilang kalau misalnya tuh. Apa lagi? Tunggu, aku mengingat the outside. Jadi aku mengingat di luar. Oh, pantai. It feels like I've been there before. Is this where you come from? Apakah ini tempat kamu datang? Nope. Aku datang dari dalam juga. I promise someone I would go there. Promise who? Aku sudah berjanji dengan seseorang untuk pergi ke sana. Tetapi sama siapa ya? This postcard, the mural was painted from it. Let's take it. Jadi mereka akan ambil posternya. Dapat item. Yes. Thank you. Why do I have this memory? How did they get here? I don't know. Ayo kita jalan lagi. Jadi si robotnya tadi kan ngomong teman-teman, itu dia, dapat memori ya. Wah, jangan bilang kita harus membuka semua memorinya. Wadadidaw.
Jadi si robotnya tadi bilang kan kalau misalnya dia taruh pikirannya dia itu di network digital di komputer yang tadi kita nyalakan kan teman-teman. Kemungkinan besar itu antara AI atau enggak ya? Atau enggak ya? Ini pikiran gua aja ya teman-teman. Antara AI atau enggak manusia. Kalian lihat kan di sini tidak ada manusia sama sekali kan? Ya, mungkin aja para manusianya di sini itu tidak bisa hidup karena ada ada makhluk-makhluk yang tadilah yang mengejar kita. Sehingga makhluk-makhluk tersebut terlalu mendominasi dunia dan manusia punah. Akhirnya mungkin aja mereka menjadi robot. Jadi mereka pindahin pikiran mereka di robot supaya mereka tetap bisa hidup. Maybe yes, maybe no. I don't know. Tuh, makhluknya, larvanya tuh masih ada banyak banget di bawah. Oh. Lompat gak tuh? Lari dong. Ngapain gua lama-lama di sini? Lari dong. Larvanya ada yang meninggoy. Larvanya bisa meninggoy, guys. Oh, wow. Oke. Okay. Itu ada robot. Di depan sana ada robot. The slums. Hello. Tenang. Aku baik. Aku gak jahat. Oh no, dia nyalain tanda darurat. Aku baik. Ya ampun. Oh no. Mereka mengira aku jahat, teman-teman. Padahal kan aku cuma lewat sini aja. Oh, ini manekin. Tapi gerak-gerik robotnya kayak manusia banget ya, nggak kaku ya. Oke, sabar. Buset, ditutup gak tuh pintunya. Gue bener-bener udah kayak apaan aja nih. Pada takut sama kucing, guys. Padahal kucing kan lucu. Pada ketakutan tuh, sampai jatuh-jatuh tuh. Ayo masuk katanya. Ayo masuk. Wuih, kayaknya guardian nih. Jangan bilang kita akan melawan bos. Widih. Senpai. Gomenasai, senpai. Meow. Matanya dia. Jadi ada alarm gak tuh? Aduh, gue ngelawan dia gak ya, guys? Meet. Sorry, itu suara apa? Jadi sepertinya mereka mempunyai bahasa mereka sendiri. Oke. Okay. You are no Zerk. Zerk? Oh, mungkin larva yang tadi itu namanya Zerk. Menurut versi mereka. We are not familiar with your kind. Kita tidak familiar dengan jenis kamu. Oke. Okay. You are welcome in our village as long as you don't eat anyone. Jadi selama dia tidak memakan robot-robot yang lain, dia diterima di sini. Oke. Okay. Untung aja. Nggak harus berantem ya. Beda. Aku kucing. Aman. Itu gue translatein, guys. Semuanya aman. Buset, jamnya 99.99. Semuanya keluar langsung, guys. Nice. Semuanya robot. Tidak ada manusia lagi. Terus sekarang kita harus ngapain, Meong? Guys, untuk episode game Stray sampai di sini aja terlebih dahulu kali ya teman-teman. Nanti gue akan lanjutkan di next episode. Tunggu dulu, coba deh gue ngobrol sama dia terlebih dahulu baru nanti kita jalan lanjutin. Soalnya gue masih belum tahu nih tujuan gue apa. Kamu terlihat tersesat. What do you need? Show item? Oh, ini? Oh, these pictures of the outside. Ridiculous. Kamu bercanda kan? This elevator isn't operational. Everyone knows that it is impossible to leave this place. Well, except the outsiders, okay? But they are all gone now, except Momo. Momo? Siapa Momo? You can try to talk to him if you want,
but he gave up on trying to live. It's for the best. Dia tinggal di bagian atas dari bangunan-bangunan ini dengan orange sign. Oke, siap. Oh, di atas sana, guys. Kayak gue berasa di Jepang gitu loh. Dan juga cyberpunk ya, teman-teman. Press. Oke, coba pencet dulu. Jangan ragu-ragu untuk memanggil aku untuk mencari bantuan. The Guardian. Jadi The Guardian-nya ngomong kalau misalnya kita harus ngobrol sama Momo. Oke, 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 oke. Oh, jadi untuk ngingetin kita quest kita apa ya? Oke. Sudah selesai. Baiklah, teman-teman. Ada karpet nih. Misi. Aku mau meninggalkan jejak dulu. Oh, mereka tidur. Kalian lihat, guys, tuh. Mereka tidur. Mit. You gave us. Jadi mereka terkejut ya, teman-teman. Mereka kira gua itu Zerk. Ini enggak bisa diganggu. Gua bisa ke sini. Oh. Coba mit. Ah, Ronin. Ronin bukannya bahasa Jepang julukan orang Jepang, samurai Jepang yang sudah tidak ada tuannya. Jadinya Ronin. Oke. Buset. 374 tahun. Wow. Ronin, oke. Terus coba ngobrol. Anjayla. Ini buat orang Indonesia pasti ketawa sih ini. Ya ampun. Gua ngomong lagi tapi enggak apa-apa lah. Kan nama, guys. Ini nama ya, nama. Konteksnya berbeda. Kenapa harus pergi ke atas? Tidak ada apa-apa di atas sana, katanya gitu. Ada sesuatu nggak? Ada radio, guys. Kita bisa pasang radionya. Ah, nggak bisa ya. Oke. Bisa ke atas, tidak bisa. What is that? What is that? Saya mau ke atas. Oke. Translate. Jadi, dulu kala, the soft ones left us the city. Our home is their legacy. Jadi kemungkinan besar itu yang sebelah kiri itu adalah manusia ya yang digambar, teman-teman, dan sebelah kanan itu adalah robot. Jadi penciptanya robot ini meninggalkan mereka di kota ini. Oh, I see. Kasian banget. Tapi ya mungkin gara-gara yang apa namanya? Zerk. Mungkin gara-gara Zerk-nya juga sih. Wait. Wow. Johan. Kayak ngantuk aja kamu. Emang bisa ngerasain ngantuk robot ini? Coba ke atas ini. Picture-nya seru banget. What is this? Oke, dah. Yaudah, teman-teman. Gua kayaknya bisa explore sana, explore sini terlebih dahulu. Sebelum nanti kita pergi ke atas. Coba salah satunya gua explore di sini deh. Oke, what is that? Sofa. Enak nih sofa nih. Ada tempat pizza. Emang masih ada pizza? Nggak mungkin masih ada pizza. Ya, yeah, my friend. Inspect. What is that? Hello, I'm merchant of this market. Okay. You give me something, I give you something in change. Jadi kita harus tukeran ya barang. This is ancient relic. Okay. Jadi baju orang dahulu kayaknya. Manusia dahulu. It costs 3 energy drink can. Wow, I can't do less. Jadi kita harus mencari energy drink. Okay. What is this? Translate. The marketplace. Electric cable. Okay, the best on the market. Super spirit deterjen. Oh, kita harus mengumpulkan beberapa item ya. Kalau ini apa nih? Okay. Jadi musik katanya, musik sih. Satu energy drink. Okay. Wow. Matre juga ya. Gimana caranya untuk nemuin energy drinknya? Hidden gems. Sampah. Mereka bilangnya hidden gems, guys. Padahal itu adalah sampah. Kasian banget. Jangan sampai ya, teman-teman. Negara kita atau tempat kita tinggal penuh dengan sampah seperti ini.
help us defend against Zerg, the slum. Jadi mereka merasa beruntung teman-teman mendapatkan sampah-sampah ini. Jadi mereka bisa melawan para apa namanya para Zerg-nya dengan item-item tersebut. Oke. Nanti gue akan search di sebelah sana, tapi gue kesini terlebih dahulu. Nah ini kali nih, bisa nggak? Bisa nggak? Kayak lu tahu aja. Ada dong. Bisa keluar. Energy drink. Mantap. Ternyata bisa guys dapat energy drink. Jadi kita harus tebuin tempat-tempat seperti itu ya. Oke, sebentar sebelum gue berinteraksi sama dia. Gue coba keliling-keliling terlebih dahulu. Translate. Access to the sewers. Oh, jadi terlalu banyak Zergs di bawah sana dan kita harus hindarin tempat tersebut. Oh no. Coto mate kudasai. What is that? Mysterious password. Use digicode. Tunggu dulu. Mysterious passwordnya apa? Oh, masih ditranslate kah? Nggak tahu guys. Ini dia nih. It written follow the number, but it looks like binary language. It's succession of 0 and 1. Okay. We must able to decode in other way or another, probably related to the safe. Okay. Nggak tahu teman-teman. Gimana caranya gue translatein ini ya? Oke. Kalau ini apa nih? Currency. Ya ampun. Botolnya jadi currency. Jadi teman-teman kayaknya kita harus mencari orang yang bisa mentranslate ya. Untuk kodenya. Supaya gue bisa membuka pintu tersebut. What is that? Apa ini? Ya, kontrolnya jadi ngaco dong teman-teman. Ini gara-gara gue masuk kepalanya ke apa tempat bungkusan ya. Hey, ayo, yang bener yuk. Gimana ngelepasinnya ini guys? Now, lepasin. Oke, udah. Ya ampun. Halo. Coba segitiga dulu. Oh, kita bisa tidur di sini. Oh, lucu sekali. Terus robot yang di samping gue cuma ngeliatin aja. Bunyinya udah kayak Meet. Halo, aku musisi. Aku tidak punya musik gak tuh? Oh, tunggu dulu. Jangan bilang kita harus beli musik di sana terus kasih ke dia. Bisa jadi. Oke, sebentar. Biarkan saya mencari sesuatu terlebih dahulu. Bisa gua masukin? Gak bisa. So many things we can explore ya teman-teman. Tetapi gue udah main hampir 1 jam nih teman-teman. Gimana nih? Masih asik sih sebenarnya gue untuk explore. Coba dulu ya, bentar ya. Gue bisa balik lagi. Tapi tujuan utama kita ke atas ya, jangan lupa. Gue mau cari translate. Baju. Barterman, Super Spirit Laundry, Grandma Clothing, Elliot Programming. Nah itu dia tuh yang gue harus cari guys. Elliot Programming, paling bawah. Oh, paling bawah. Beat. Halo. Oke, Teddy namanya teman-teman. It look and sound cute, but those jangan tertipu. Mereka akan makan metal. Oh, mereka makannya metal. I see. Katanya ada tukang translate di sini, guys. Mana tuh tukang translate-nya? Oh no, saya tidak tahu tukang translate-nya ada di mana. Oh, di sini. Translate? What is that? Elliot Programming. Knock the door and wait for us to open. Oke. Okay. Knock knock. Bisa kah? Dibukain dong. Halo. Meet. Ayo, meet. Bisa gak? Oke. Dia tutup dong. Sebentar, translate. Wah, banyak banget yang bisa gua cek ya, teman-teman.
Waduh, waduh, lama sekali itu days-nya. Udah berapa tahun itu, guys, guys. Oke, sebentar. Oh, musik. Wow, ada musik lagi, guys. Kita bisa kasih ke pengamennya ya. Oh, gue bisa ke atas. Oke, sabar. Apalagi yang bisa gue ambil di sini? Nggak ada can ya? Ini ada banyak nih. Meet. Hello. You are here for Elliot? Oh, jadi dia ada di atas katanya. Oke, okay, terima kasih. Elliot ada di atas. What is this? Kayak sponge. Ya udah, gue coba ke atas teman-teman ya. Siapa tahu aja memang kita bisa translatein. Kalau kita bisa translatein kan, it's a good thing. Ya nggak sih? Wede, enak banget nih lagunya. Lagunya lucu banget. Kayak lobby time gitu loh. Aha. Mari kita garuk-garuk. Udah cukup. Remember, what is this? Oh, pohon. Yes. This is tree. Yes, of course. Jadi manusia yang okay. Organic life requires tree to purify the city air. Ya, betul sekali. Jadi udara itu akan lebih bersih kalau misalnya ada banyak tumbuh-tumbuhan atau pohon ya. Robot don't need it. Oke. Jadi cuma itu manusia yang mau. Ah, dapat tuh guys, kita memorinya ya. New memory. What is this? Oh ya ampun, bisa kita tarik. Oh, wow, kita bisa keluar lewat sini, guys. Oke, sebentar, jangan dulu. Tempat tidur, tapi kita ngobrol dulu sama dia. Ada yang bisa gua translatein kah? What is this? Bisa nggak? Ini asik banget ini, guys. Garuk-garuk terus. Dadah, cukup. Yaudah, terakhir mungkin gua bicara sama Elliot. Kalau misalnya gua tidak bisa mentranslatein kodenya, maka gua akan akhirin sampai di sini aja ya, teman-teman. Ya, ada yang bisa ku bantu? Yes. Aku mau kamu translatein ini dong. You want me to read this binary code? Just a second. I need Caleb. Lens, oke. Okay. It's mean Dover bar. Oke. Okay. Strange. Who give binary code? Jadi katanya ada di Dover bar. Kita harus mencari kodenya di Dover bar. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Sepertinya perjalanan kita tidak berhenti sampai di sini, teman-teman, dan masih banyak banget yang bisa kita lakukan di dalam game Stray Cats yang satu ini. Ini benar-benar game exploration dan juga mungkin ada bumbu-bumbu horornya sedikit karena tadi kita dikejar-kejar oleh makhluk Zergs yang gue juga nggak tahu asal-usulnya seperti apa ya, teman-teman. Dan yang pasti Zergs tersebut akan memakan metal. Jadi kita harus berhati-hati. Ya. Apakah itu gara-gara manusia, teman-teman? Ini bar nih. Di depan sana bar. Jadi mungkin saja kita akan apa namanya? Bentar. Ini gimana caranya? Oke. Nah. Gua mau turun. Oke, sip. Mungkin aja kita harus masuk ke dalam bar ini dan mencari kodenya ya. Ah, iya betul, Dover Bar. I see. Ya udah, enggak apa-apa. Sampai di sini aja terlebih dahulu. Nanti gua akan coba cari kodenya di dalam sini dan juga gua udah dapat satu musik lembar ya. Nanti kita tinggal ngobrol aja sama yang bisa main gitar dan semoga aja dia bisa menyanyikan sesuatu untuk kita. Dan untuk episode game Stray sampai di sini terlebih dahulu, masih banyak banget yang pengen gua explore dan juga pengen gua cari tahu karena kita menjadi kucing simulator ya kan. Kucing itu rasa ingin tahunya tinggi sekali. Saya pun seperti itu, teman-teman. Rasa ingin tahunya tinggi sekali. Makanya nanti gue akan coba explore terlebih dahulu. Baru kita akan lanjutkan untuk ke atas mencari tahu tentang picture yang kita sudah kasih lihat. Namanya adalah The Outside, ya. Terima kasih banyak teman-temanku sekalian. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pawuuu!